Sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ASR Wheel. Wih, gila, gokil, keren banget. Udah cocok nih jadi kaos gue. Gila, mahal bayarannya kalau gini mah. Nih boy, sekarang gue lagi balik lagi ke Garuda. Kenapa? Karena ini tadi kalian udah lihat ada prosesnya. Tadi gue kebetulan baru nyampe nih. Tadi Ilham yang bawa kesini kan. Iya. Nah, ini adalah salah satu mobil customer kita juga. Platnya nanti kalian lihat, platnya BK. BH. BH. Jambi. Dia itu kemarin request om. Apa tuh? Dia minta diganti body kitnya, ganti knalpot, ganti velg. Nah, cuman kebetulan velgnya ini udah pakai HSR, dia ganti sendiri nih. Yo, ini pakai RIS 2 ya? Yo, imamin, kok lu tahu sih om, gokil. Ngikutin banget ya perkembangannya. Iya, tapi gua nggak diundang. Pas lagi grand. Oke okay, boy, balik lagi sama gua Aliris. Salah lagi aja gua, Astrid itu om. Nanti kalau ketemu Astrid marahin aja. Astrid, lu parah lu. Om Ande enggak diundang. Wah, parah. Lu kasih mie ayam sini. Ya kasih mie ayam. Ini gimana, Om? Terus sama requestnya di bagian depannya minta dicatnya warna hitam. Udah. Udah ya. Udah. Kita sekarang lihat aja, Om. Kaca filmnya juga udah hitam. Wis. Terlalu hitam ini. Gua enggak tahu nih mau dipakai buat apa. Dah, ya kan udah cakep nih, boy. Nih, kalian bisa lihat. Sini, Om. Sini, Om. Jangan jauh-jauh, ntar takut hilang. Nih dia request ininya diminta dikasih hitam, udah kita ganti. Fog lampnya udah nyala, bumpernya udah plug and play masuk ke dalam. Hah. Berarti abis ini seperti biasa knalpot, knalpot belum. Yes. Knalpotnya kita mau ganti ini abis ini, gua udah janjian sama orang bengkel. BBK belum. Apa lagi yang belum? Yang belum lah. Spoiler. Spoiler belum. Ini sekalian jok, nanya belum. Nih. Orang-orang pada nanya. Spoiler Obri kapan? Ya. Ayo Om, coba Om tolong bantu klarifikasi. Spoiler Obri, sebenarnya gue belum dikasih barangnya sama Aldi. Kan desainnya udah. Desainnya udah, cuman kan menurut gue masih kurang oke. Okay. Memang susah kalau mau bikin modifikasi, itu kalau ngobrolnya sama orang yang proper. Jadi gak boleh ada salah sedikit. Ya bukan gak boleh ada salah sedikit, maksudnya biar lebih oke gitu, nyesuaiin sama bumper depan, bumper belakang, samping. Berarti intinya harus perfect kan? Iya, betul. Pokoknya tungguin aja, nanti akan ada spoiler Obi yang keren. Terus juga kita akan bikin dua versi kali ya. Gua nggak tahu sih Om, kemarin banyak yang bilang sih. Yeah. Om kan yang versi pertama nih, yang versi ini kan udah banyak yang laku nih. Bukan, spoiler juga bikin dua versi, ada yang karbon, ada yang biasa. Gimana? Boleh, boleh. Ada yang karbon, ada yang biasa. Iya, yeah. Biar nggak biasa. Mm-hmm. Sama ini Om, kemarin itu ada permintaan dari netizen. Ya apa kan? Tuh? Body kit Obri. Apakah nggak akan ada perubahan katanya? Ada. Kan 2021 tahun baru. Kalau mobil baru kan ya jangan dong gitu kan. Ada sih, ada. HR-V. HR-V kan mobil baru juga. HR-V lagi ada. Di Gauda. Dancer ada. Cuman gitu, Om Andre itu terlalu sibuk. Jadi kemarin kerjaannya ditolak sama Om Andre. Bukannya ditolak, nggak ada orang gue. Ini apalagi disuruh bikin lagi nih, ngapain lagi mau diapain? Ya itu dia bikin, makanya. Kalau misalnya kira-kira kita bikin Obri versi 2 Om. Body kitnya kita bikin, kita rubah, kira-kira memungkinkan nggak? Mungkin sih. Memungkinkan? Iya, mungkin. Gimana boy, menurut kalian? Perlu nggak sih gue bikin, gue sama Garuda, sama Om Andre tuh bikin Obri versi yang kedua? Menurut kalian perlu apa nggak? Kalau perlu, kalian komentar di bawah. Kalau banyak, nanti kita kerjain lagi. Kaks Andre. Kalau nggak, ya nggak. Ini aja. Om, ini kan udah banyak nih Om. Coba Om, kita jalan-jalan lagi Om. Iya. Bosan view-nya di situ mulu. Belakang sekarang, belakang. Belakang. Mamer. Belakang ini BMW standar. Ini. Sombong. Nih, bukan yang itu ya. Itu kuningnya sama kayak Obri itu. Ini juga spoiler belum ada. Dia juga katanya masih mau nunggu desain spoiler gua sih. Kayaknya yang beda deh sama ini. Apa bedanya? Ini ada wiper.
Ini tipe yang lebih mahal daripada Aubrey. Oh gitu. Ini tipe E, CVT. Dia matic, terus ada wipernya, udah dapat fog lamp. Terus udah ada steering switch-nya. Itu doang sih paling perbedaan. Sisanya sama semua ya. Sama semua. Ya udah deh, Om, ini kan udah beres. Iya. Ogut langsung lanjut lagi ya. Soalnya dikejar waktu nih. Ini aja udah jam. Entar dulu, plat nomornya bukan BK. Gua kata juga tadi BH, Om. BH. Iya. BH. Agak enak ya? Agak enggak enak nyebutnya. Eh, plat nomor lu berapa? BH. Eh, plat nomor BH. Gitu kan. Kalau komedinya begitu. Ya udah, aku lanjut ya. Siap. Terima kasih banyak Om Andre, tim Garuda Motorsport. Apa lu lantar? Kebarkan sih kita apa-apa. Iya, ngosong-ngosong liatin dia. Kamu ngapain liat-liatin sih? Biasa. Kalau Nasir bilang, ya kan? Ya udah, gue cabut dulu. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum. Salam. Eh, salah. Sini. Tolong itu BMW yang gak laku. Gak laku di pasaran. Oke. Okay, ini bukan yang ini ya? Yang Cabrio mana? Yang Cabrio. Cabrio lagi. Yang ini mana? Wagon. Wagon di rumah. Kirain ini yang wagon tadi ya? Bukan ini. Oh, kalau ini emang mobil aku. Iya. Cuman keren. Boleh pinjam nggak? Boleh. Kita pakai aja. Assalamualaikum. Oke okay, boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cirebon. Namanya itu Aurora. Jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Cirebon dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti ban atau ganti velg. Atau mau isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalian mau fitting velg secara gratis, langsung datang aja boy ke toko. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. And all I know is you'll find when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl, yeah, just let me be your man, girl. Nah, sekarang kita lagi nyobain nih, udah kepasang. Ini mode silent-nya. Sekarang kita coba mode yang dibukanya. Enggak kok. Kurang kebuka, Bang. Ini mode silent-nya. Kebalik malah. Tuh silent-nya benar-benar kayak standar. Ini yang mode kebuka nih. Ring gitu ya suaranya. Gak terlalu berisik ya. Yang matinya. Nah, sesuai permintaan ownernya ya. Jadi dia gak mau yang berisik. Ini benar-benar kayak ori ya. Kayak standar ya. Sore. Sedap. Bongkos. Bongkos. Oke, akhirnya beres juga nih hari ini. Kita sudah berhasil. Sinian kali ya. Kita sudah berhasil baby type Arkan lagi satu Brio kuning di Indonesia. Kayak gitu. Hah? Ini dari Jambi, boy. Platnya aja BH. Kayak gitu, terima kasih atas kepercayaannya. Jadi modifikasinya itu sayang banget enggak sempat kerekam. Ganti velg. Jadi dia ganti velg. Terus ganti body kit. Selesai ganti body kit, ganti knalpot. Oke, nanti next-nya mau ada apa lagi ya? Gue belum tahu sih. Cuman so far sih baru ini yang dia minta bantuan gua. Sekali lagi terima kasih banyak. Udah segitu dulu deh. Dimodifin kali episode kali ini. Terima kasih banyak ya buat Om Agus yang sudah percayakan gua dan tim HSR. So bagi kalian yang mau mobilnya dimodifin, langsung aja kontak, bisa DM ke Instagram HSR Wheel atau Instagram gua pribadi boleh ke Aldi Rais atau komen di bawah sih. Oke? Gua Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Damn girl, yeah, just let me